Om-om botak yang ajak Jiah ke hotel di Manado ternyata bukan orang sembarangan. Saat berbincang dengan Jiah, om-om botak itu mengaku bernama Albert dari Kendari. Namun ternyata om-om tersebut bohong. Om-om tersebut rupanya bernama Asri Damuna. Dia memiliki jabatan mentereng di Kendari. Asri Damuna baru dilantik sebagai kepala kantor unit penyelenggara Bandar Udara Sangiani Bandara Kolaka di Desa Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ia dilantik Februari 2024 lalu. Selain itu Asri Damuna juga ternyata memiliki seorang istri. Istri om-om yang ajak YouTuber Korea ke hotel ini bernama Hartian. Hartian juga memiliki jabatan penting. Dia adalah Ketua Dharma Wanita Persatuan Sangiani Bandara. Sebelumnya tindakan Asri Damuna dinilai telah melecehkan YouTuber Korea, Jiah. Asri berpura-pura mengejak Ken Allen Jaya. Namun di tengah perbincangan dia justru mengajak YouTuber Korea ini ke hotel. Mampir ke hotel aku boleh, kata Asri Damuna. Tak menyerah sampai di situ saja, Asri Damuna terus melancarkan rayuannya pada Jiah. Dia bahkan berniat mentraktir semua makanan Jiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.